Kuching atau Kota Kuching merupakan ibu kota Sarawak, Malaysia. Kota ini terletak di Sungai Sarawak di ujung barat daya negara bagian Sarawak di Pulau Kalimantan. Kuching adalah ibu kota ketiga Sarawak pada tahun 1827 pada masa pemerintahan Kekaisaran Brunei. Pada tahun 1841, Kuching menjadi ibu kota Sarawak setelah Sarawak diserahkan ke James Brooke untuk membantu kerajaan Brunei dalam menghancurkan pemberontakan. Kota ini terus mendapat perhatian dan pengembangan selama pemerintahan Charles Brooke, seperti pembangunan sistem sanitasi, rumah sakit, penjara, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kuching adalah orang Chinese dan orang Melayu. Bangsa Iban dan India memiliki persentase yang sangat kecil. Penduduk bersuku Chinese mayoritas tinggal di wilayah Kuching Selatan, sedangkan penduduk Melayu mayoritas tinggal di daerah Kuching Utara. Karena relatif banyaknya daya tarik Kuching, baik tempat wisata, budaya, dan kulinernya, maka tidak jarang pejalan yang menjelajah kota ini. Selain memang kota ini merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan yang mengunjungi Sarawak. Karena kedekatan geografisnya dengan Indonesia, tidak mengherankan jika kuliner di Sarawak juga mengandung kekayaan rempah-rempah mirip dengan Indonesia. Berkunjung ke Kota Kuching belum lengkap jika tidak menikmati senja yang memukau dari Sungai Sarawak dengan Sarawak River Cruise, sebuah kapal wisata yang menyusuri sungai di tengah kota. Nikmati keindahan malam di Kota Kuching sungguh sangat mempesona.